Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marginda Kron Eka dengan NIM 20102705. Saya dari kelas Pendidikan Biologi 1. Mata kuliah Praktik Pembelajaran Mikro, dosen pengampu Ibu Dr. Qurratul Aini MPD. Baik, pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai klasifikasi makhluk hidup. Apa itu klasifikasi makhluk hidup? Nah, sebelumnya Ibu ingin tanya dulu nih, pernahkah kalian pergi ke pasar? Oke, pastinya sudah pernah ya. Nah, pasar itu pastinya ada beberapa pedagang yang menjual, misalkan menjual sayuran, kemudian ada yang menjual buah-buahan ataupun barang-barang sembako ya. Nah, kenapa sih barang-barang itu harus dikelompokkan berdasarkan jenisnya? Nah, pastinya tujuannya adalah untuk mempermudah kita agar lebih mudah ya untuk mencari barang tersebut. Nah, begitu juga dengan makhluk hidup yang ada di bumi ini ya. Bayangkan saja, kalau misalkan makhluk hidup yang ada di bumi ini tidak dikelompokkan berdasarkan jenis-jenisnya, pastinya dengan jumlah yang sangat melimpah akan sangat sulit dipelajari bagi kita. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengelompokan makhluk hidup yang bisa kita sebut dengan klasifikasi makhluk hidup. Oke, baik. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi mengenai klasifikasi makhluk hidup. Oke, adapun materi yang akan kita bahas yang pertama yaitu mengenai pengertian klasifikasi makhluk hidup. Materi yang kedua yaitu tujuan dan manfaat klasifikasi makhluk hidup. Yang ketiga yaitu prinsip dan dasar klasifikasi makhluk hidup. Dan yang terakhir yaitu materi mengenai sistem klasifikasi 5 kingdom. Materi yang pertama yaitu pengertian klasifikasi makhluk hidup. Nah, klasifikasi makhluk hidup ini adalah suatu cara memilah dan mengelompokkan makhluk hidup menjadi golongan atau unit tertentu. Nah, golongan-golongan ini disusun secara runtut sesuai dengan tingkatannya atau hierarkinya, yaitu mulai dari tingkatan yang lebih kecil hingga ke tingkatan yang lebih besar. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat klasifikasi makhluk hidup. Adapun tujuan dari klasifikasi makhluk hidup yang pertama yaitu mempermudah proses mempelajari makhluk hidup. Yang kedua, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Yang ketiga, membedakan makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya. Yang keempat, menyederhanakan objek studi. Yang kelima, memberi nama. Dan manfaat dari klasifikasi makhluk hidup ini yang pertama yaitu klasifikasi mampu digunakan untuk melihat hubungan kekerabatan antar makhluk hidup satu dengan yang lainnya. Yang kedua yaitu pengelompokan akan mempermudah manusia dalam mempelajari organisme yang memang beraneka ragam. Selanjutnya yaitu prinsip dan dasar klasifikasi makhluk hidup. Nah, prinsip dan cara mengelompokkan makhluk hidup menurut ilmu taksonomi adalah dengan membentuk takson. Nah, takson ini adalah kelompok makhluk hidup yang anggotanya memiliki banyak persamaan ciri. Adapun dasar dari klasifikasi makhluk hidup ada tiga, yaitu yang pertama, berdasarkan persamaan dan perbedaan. Yang kedua, berdasarkan ciri, bentuk tubuh atau morfologi, dan alat dalam tubuh atau anatomi. Dan yang ketiga yaitu berdasarkan manfaat, ukuran, tempat hidup, dan cara hidupnya. Baik, untuk materi yang terakhir ini kita akan membahas tentang sistem klasifikasi 5 kingdom. Nah, klasifikasi sistem 5 kingdom ini dikemukakan oleh R.H. Whittaker pada tahun 1969. Adapun dasar klasifikasi yang digunakan yaitu ciri struktur sel dan cara memperoleh makanannya. Dan klasifikasi sistem 5 kingdom ini terdiri atas monera, protista, fungi, plantae, dan animalia. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada pertemuan kali ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.